hal yang paling kami harus persiapkan atau belum dipersiapkan di Kota Makassar setelah tiga satgas yang akan bertugas untuk melakukan recover Kota Makassar dari COVID-19 ini, maka yang kami harus persiapkan adalah tempat isolasi mandiri. Ada pikiran-pikiran yang kami dapatkan bahwa kami melihat ada beberapa kapal-kapal PLNI yang tidak digunakan saat ini, yang kami mohon kepada pemerintah pusat untuk memberikan kepada daerah-daerah yang punya laut ya, yang dekat dengan kota seperti Kota Makassar. Dan kami bermohon jika pemerintah Kota Makassar dipinjamkan kapal-kapal tersebut untuk dimanfaatkan sebagai isolasi mandiri apung, saya kira ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Karena setahu saya, kapal-kapal dalam kapasitas besar yang dimiliki PLNI itu punya kapasitas lebih dari 1.000 tempat tidur. Sehingga hal ini sangat efektif untuk melakukan isolasi mandiri yang memang betul-betul terisolasi dan tidak perlu sandar di pelabuhan dengan berlabuh di depan Pantai Losari. Saya kira ini menjadi sebuah tempat isolasi yang sangat menarik. Kami bermohon kepada pemerintah pusat untuk bisa mengabulkan ide dan rencana kami agar pemerintah Kota Makassar bisa cepat melakukan isolasi mandiri yang terukur, yang betul-betul isolated dan betul-betul bisa ditangani secara tersistematis. Dan saya kira dengan konsep kapal ini itu jauh lebih bisa efektif dibanding kita menyewa hotel-hotel atau tempat-tempat lain yang terlalu dekat dengan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.